washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita banyak nikmat sampai kesempatan kali ini yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa terus melanjutkan aktivitas kita sehari-hari yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa terus tafakuh fiddin, ya memperdalam urusan agama kita. Oleh karenanya senantiasa kita mensyukuri nikmat tersebut. Agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala melanggengkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian pula kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mengamalkan ajarannya, mendakwahkannya kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab ya kajian kitab tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan kepada kita semua dengan kita terus mengikhlaskan diri kita dalam mempelajari ilmu agama ini dan terus berupaya kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu hendaklah orang-orang yang diminta ya dengan menyebutkan nama Allah dia memberikan permintaan tersebut. Ya, penulis memberikan judul babun la yuraddu man sa'ala billah. Suatu bab yang berkaitan tentang la yuraddu ya tidaklah ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Apabila ada orang datang kepada kita lantas dia meminta bantuan sambil dia menyebutkan nama Allah as'aluka billah maka wajib bagi kita untuk ya, memberikan pertolongan semampu kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an kita akan membacakan beberapa ya eh, dalil yang dibawakan oleh penulis yang pertama Ani uni umar radhiyallahu anhu maqal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ista'adha billahi fa'idhuhu Wa man sa'ala billahi fa'atuhu Wa man da'akum fa'ajibuhu Wa man sona'a ilaykum ma fa'kafi'uhu fa Wa fa in lam tajidu ma tukafi'unahu Fada'u lahu hatta caraw annakum qad wa Wahu Abu Dawud wa Nasa'i bisanadin sahih Puasannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu suatu ketika mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Man ya Apabila ada orang datang meminta perlindungan kepada kalian ya dari gangguan orang lain sambil dia pun mengucapkan ya nama Allah Subhanahu wa taala maka Lindungilah orang itu. Ya, ini pesan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, "Wa man sa'ala billah Siapa yang datang meminta pertolongan dan menyebutkan nama Allah, maka berilah pertolongan kepadanya. Kemudian yang berikutnya, "Wa man da'akum Barangsiapa Barang siapa yang diundang untuk menghadiri suatu acara, maka datangi undangan tersebut, penuhi undangan tersebut. <tinyatakan> Barang siapa yang dia telah mendapatkan kebaikan dari saudaranya, maka balaslah kebaikan tersebut. Kemudian, berikutnya, <tinyatakan> kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membalas kebaikan orang lain, itu. <tinyatakan> doakan dia hatta carau annakum qad kafatum doakan dia sampai kiranya engkau memandang telah membalas kebaikan yang dilakukannya kepada engkau kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini yang cukup panjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa karakteristik sifat-sifat ya untuk mengagungkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya tadi kita sebutkan orang yang meminta perlindungan kepada kita maka lindungi orang tersebut. Demikian pula orang yang meminta pertolongan kepada kita dengan menyebutkan nama Allah karena untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala maka kita diperintahkan untuk membantu orang tersebut. Ya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an sebagaimana telah kita sebutkan tadi tentunya ya semua ya yang telah kita sebutkan tadi dalam rangka untuk mengagungkan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah ya mengagungkan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara uh, bentuknya, sebagai telah kita sebutkan sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Apabila ya, datang saudara kita meminta pertolongan kepada kita dengan menyebut nama Allah, maka kita berusaha untuk membantunya. Insya Allah, akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an kembali kita menyambung pembahasan kita di dalam sebuah tema yaitu hendaklah e, seseorang itu membantu saudaranya apabila saudara yang tersebut meminta bantuan ya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita telah membacakan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang kita akan membacakan beberapa fa'idah yang dituliskan oleh ya, Syekh. Ya. Yang pertama, Anahu la yuraddu man sa'ala billahi wa man lahu. Ya bahasanya tidak boleh menolak ya orang yang datang kepada kita meminta sesuatu dari kita, meminta pertolongan kepada kita ya ketika dia memintanya dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita memberikan bantuan sebagai bentuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betulnya ini ya mungkin jarang terdengar di negeri kita. Ya, ini banyak terjadi di negeri Saudi dan negara-negara timur lainnya ya. Mereka ketika memiliki keperluan yang organ, ya mereka mengucapkan as'aluka billah. Aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Ya, karena untuk mengagungkan hak Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala, maka ya wajib bagi seseorang untuk membantunya. Ya. Kemudian yang berikutnya, wajabat wa anhu. Ya, demikian pula barang siapa yang meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada kita, ya maka kita memberikan bantuan, memberikan pertolongan agar dia ya tidak mendapatkan keburukan. Kemudian yang berikutnya, masyru'iyatu ijabati da'watil muslim li walimatin ghairiha. Disyariatkan kita untuk menghadiri undangan ya. Disebutkan oleh Syekh yaitu walimah ya, acara pernikahan. Ya. Ataupun yang semisal dengan itu. Ketika saudara kita mengundang kita ya untuk menghadiri suatu acara maka pada dasarnya kita ya wajib untuk mendatanginya ya, kecuali di sana ada hal-hal yang menghalangi kita untuk tidak bisa hadir ya seperti misalnya terjadi ataupun ada di sana uh, penyelisian terhadap syariat seperti adanya ikhtilat misalnya ataupun ya dilakukan atau dilaksanakan di sana ya musik-musik ya ataupun ya, jarak yang ditempuh sangat jauh sehingga tidak sanggup untuk melakukan perjalanan ya ataupun hal-hal yang lain yang menghalangi seseorang untuk bisa menghadiri uh, acara tersebut maka itu tidak diwajibkan namun pada dasarnya ketika tidak ada penghalang-penghalang ya maka seseorang itu wajib ya mendatangi undangan dari saudaranya ya sebagai bentuk ya memberikan rasa penghargaan kepadanya demikian pula memasukkan rasa senang kepada saudara kita ya sehingga dia pun merasa senang ketika kita menghadiri acaranya ya dan seterusnya Kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Tentunya menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang kelak akan mengadakan acara agar benar-benar mengadakannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala agar kiranya orang-orang yang kita panggil, orang-orang yang kita undang mereka dengan mudah untuk mendatangi kita. Ya, seperti yang pertama misalnya ya mengundang Seseorang itu secara langsung, ya maka itu akan menjadi wajib bagi orang yang diundang untuk datang. Adapun ketika undangan itu bersifat umum, misalnya diundang di masjid, ya, ya secara umum saja maka itu tidak tidak wajib untuk e, seseorang mendatangi undangan tersebut. Ya. Kemudian tidaklah orang yang ingin mengadakan acara, ya membuat tempat khusus ya untuk laki-laki, demikian pula tempat khusus untuk untuk perempuan dan tentunya uh, tidak membuat masalah-masalah yeah, uh, yang menyelisih syariat Islam yeah, seperti musik yeah, buka aurat yeah, ataupun menghidangkan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya masyru'iyatu mukafaatil muhsin indal qudrah. Kita disyariatkan itu membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Tentunya semampu kita. Ya, banyak orang yang telah berbuat baik kepada kita, terutama kedua orang tua kita, karib kerabat kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita. Ya, mereka telah banyak berbuat baik kepada kita, maka disyariatkan kita itu untuk membalas apa yang telah mereka lakukan Semampu kita, kalaupun kita tidak mampu, tidak memiliki sesuatu yang dengannya kita bisa membalas kebaikan mereka, maka Nabi kita mengajarkan suatu amalan, yaitu hendaklah kita itu mendoakan mereka. Semakin banyak mereka memberikan kebaikan kepada kita, maka perbanyak juga doa untuk mereka, agar mereka, misalnya, dilapangkan rezekinya. Ya, dimudahkan untuk melakukan amalan baik dan seterusnya. Doa kebaikan untuk mereka bagi orang-orang yang tidak memiliki sesuatu untuk membalas kebaikan orang lain tersebut. Kemudian yang berikutnya masyru'iyatud du'a muhsin indal ajzi an mukafaatihi. Ini dia yang telah kita sebutkan tadi, disyariatkan kita berdoa ya bagi orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kita doakan mereka, orang tua kita yang amat sangat banyak jasanya kepada kita. Hendaklah bagi kita untuk senantiasa ya membalas kebaikan mereka semampu kita. Kalau kita tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk membalas mereka, baik itu dari harta, maka perbanyaklah doa untuk mereka agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka melakukan amalan soleh agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita kali ini uh, hampir sama judul yang dibawakan oleh penulis dengan judul sebelumnya yaitu la yus'alu biwajhillahi illal jannah tidaklah seseorang itu meminta dengan menyebutkan nama Allah melainkan hendaklah permintaan tersebut adalah surga Allah Subhanahu wa taala dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meredai mereka ya Jabir dan orang tuanya. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu jannah Ya. Tidaklah diminta dengan menyebutkan nama Allah melainkan hendaklah permintaan tersebut adalah surga yaitu setinggi-tinggi permintaan, setinggi-tinggi yaitu tujuan kita. Kaum oh, muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini melarang ya ayus Ay al biwajhilahil karim al umur al hakirah melarang ketika seseorang meminta dengan menyebutkan wajah Allah ya kata-kata wajah Allah dilarang kita untuk meminta hal-hal yang remeh teh remeh teme, hal-hal yang kecil ya ad adunya ya hajat-hajat dunia Ijlalan lillahi wa ta'ziman lahu sebagai bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuksaru sallallahu alaihi wasallam as-su'al bi alal jannah allati hiya ghayatul matalib. Dan Nabi ya memerintahkan kita ketika seseorang itu meminta dengan menyebutkan wajah Allah hendaklah permintaannya itu adalah suatu yang tinggi, suatu yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk menjaga dan memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam seseorang itu tidaklah dia menyebutkan atau berdoa dengan menyebutkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan doa ataupun isi dari permintaannya itu adalah. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan-urusan dunia yang, ring, yang rendah, yang ringan, yang remeh. Ya. Kau muslimin, rahimani wa rahimakumullah, jami'an fa'idah dari hadis yang singkat ini. Yang pertama, isbatul wajahilillahi subhanahu ala yaliku bijalalihi kasairi sifatihi. Ya adanya ataupun tetapnya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki wajah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, layaknya seperti sifat-sifat Allah yang lainnya. Ini harus kita tetapkan, bahwasanya Allah memiliki wajah. Ya. Keyakinan Ahlus Sunnah Wal Jamaah menetapkan Allah Subhanahu Wa ya, Taala, ia memiliki wajah. Ya. Bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, bagaimana sifatnya? maka itu kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya kabarkan kita, ya Allah memiliki wajah dan wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manusia juga memiliki wajah sesuai dengan manusia. Ya, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wujub ta'zimillahi wa ihtirami asma'ihi wa sifatihi. Wajibnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita menghormatinya ya dimanapun dan kapanpun berada. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu wajib kita muliakan. Ya, sebagaimana di hadis ini Hendaklah seseorang itu, ketika dia meminta dengan menyebutkan wajah Allah, hendaklah permintaannya itu sesuatu yang besar, yaitu apa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan puncak kebahagiaan yang dicari oleh setiap Muslim dan Muslimah, bukan urusan-urusan dunia yang kecil. Kemudian yang berikutnya jawab soalil jannah wal umur almu, almu wal man min an yus min al mu wal bihi min Ya. Seperti sebelumnya bahwasanya kita dibolehkan untuk meminta surga. Demikian pula hal-hal yang bisa mengantarkan kepada surga itu sendiri. Ya banyak hal-hal yang bisa mengantarkan kepada seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam artian kita diperintahkan untuk meminta hal-hal yang sifatnya itu besar ya wow. dan bermanfaat di akhirat kita. Seperti misalnya seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk melakukan amalan saleh. Ya. Dan yang semisal dengan itu. Dan dilarang kita ya untuk meminta hal-hal yang kecil ketika kita menyebutkan wajah Allah ya meminta hal-hal yang remeh yang kecil dari urusan-urusan dunia ya seperti harta ya kedudukan dan yang semisal dengan itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an intinya pembahasan kita adalah bagaimana seseorang itu benar-benar mengagungkan Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupannya sehari-hari, baik pengagungan itu dari dalam dirinya, dari dalam hatinya, batinnya, ataupun dari lisannya, ya dengan menjaga hal-hal ya, yang keluar dari lisannya, baik ketika dia berbicara ataupun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala agar kiranya ya, manusia itu tetap berada dalam koridor yang benar di dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah yang bertauhid hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi kita wa akhiru dakwana alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh a -huh. uh -huh.